Berdasarkan pantauan pada laman resmi Satgas COVID-19 per 13 Juli 2021, diketahui total kasus positif berjumlah 12.995 dengan adanya tambahan 156 pasien. Sementara untuk pasien yang sembuh per tanggal 13 Juli 2021, berjumlah 10.660 pasien dengan adanya tambahan pasien sembuh berjumlah 65 pasien. Terhitung sejak 9 Juli hingga 13 Juli 2021, tercatat penambahan jumlah pasien baru yang positif COVID-19 berjumlah 667 pasien. Sementara total jumlah kesembuhan hanya mencatat 231 pasien. Dengan kata lain, secara rata-rata selama 5 hari terakhir sejak tanggal 9 hingga 13 Juli 2021, jumlah pasien baru yang terkonfirmasi positif berada di kisaran 1.334 pasien. Sementara jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 hanya sekitar 462 pasien. Dari Kendari, Tim Liputan Mac.tv melaporkan.